السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. إخوة رحمكم الله تعالى، أدب terhadap رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب yang kadang-kadang hilang di masyarakat kita. Walaupun masyarakat kita sering melakukan selawatan, tapi tidak mesti itu merupakan tingginya adab kepada Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita melakukan ibadah yang kita sangka itu adalah bentuk perhatian dan adab kepada Rasulullah, tapi ternyata melanggar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Sedari awal di kajian ini langsung ana sebutkan di antara sampel yang merupakan bentuk pelanggaran. Tetapi banyak dari kaum muslimin menganggap itu sebagai kewajaran, bahkan hal yang perlu dilestarikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangga itu bisa dengan ucapan atau perbuatan. Tetapi yang terjadi di realita, terutama masyarakat Indonesia, mau di kota atau di kampungnya, kadangkala menyakiti tetangganya dengan alasan religius, yaitu mengadakan selawatan atau istighosah kubro atau sugro atau apapun namanya itu, atau tahlil, yang semua itu pada asalnya adalah ibadah. Selawat ibadah, besar pahalanya dan memang diperintahkan oleh Rasul kita. Istighosah ibadah, memohon kepada Allah untuk dilepaskan dari mara bahaya atau bencana. Tahlil ibadah, bahkan tahlil itu adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, gerbang Islam. Dan setinggi-tinggi kalimat la ilaha illallah, ibadah. Tetapi ketika kalimat-kalimat tersebut atau istilah-istilah tersebut digunakan untuk hal yang justru melanggar syariat Islam, maka ini menjadi kalimatun urida biha al-batil, kalimat yang diinginkan dengannya kebatilan. Satu sisi seolah menjaga adab terhadap Rasulullah seperti berselawat dan semisalnya, tapi sisi lain melanggar yang Rasulullah SAW syariatkan, yang Allah dan Rasulnya syariatkan, yaitu
melakukan hal-hal secara lisan dengan speaker dan juga kadang dengan perbuatan yang mencederai perasaan, yang mengganggu keamanan dan ketentraman, dan juga bisa membuat sebal tetangga. Sayangnya hal ini karena dilatar belakangi agama, kemudian cinta terhadap Rasulullah, kerap kali apa? Kerap kali masyarakat yang sudah resah akannya tidak bisa melawan, tidak bisa berargumen, karena lawannya memakai nama agama Allah. Padahal hakikatnya ibadah kita ini tidak mengganggu manusia. Baik-baik yang hendak tidur, tidurlah pada waktunya. Anak-anak sekolah yang mungkin besok mau sekolah, tidurlah pada waktunya. Para pekerja yang besok akan menjadi mujahid untuk nafkah keluarganya, tidurlah pada waktunya. Orang-orang yang sakit, istirahatlah di tempatnya. Tetapi kemudian ada yang menyelenggarakan event agama kita yang membuat mereka semua tidak bisa tertunaikan hak-hak mereka hanya untuk porsi event yang katanya atas nama agama kita ini, jemaah sekalian. Kemudian mengatasnamakan cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau kita lihat di keseharian orang-orang yang melakukan ini, seberapa cinta kepada Rasulullah? Baru cinta kepada Rasulullah kelihatan ketika mereka hanya menedangkan selawat dengan nada-nadanya. Adapun untuk urusan mengikuti sunnah Nabi SAW, gak bisa. Jalan berlama-lama, bahkan sampai omprengan di truk dan seterusnya, tidak berat bagi mereka. Tapi untuk memelihara jenggot saja itu seolah-olah satu helai jenggot 2 ton beratnya. Kata Nabi SAW, wa'ful liha, biarkan jenggot itu panjang. Tapi seolah-olah jenggot ini 2 ton. Untuk jalan ke majlis yang mengganggu tetangganya, berhasil, bisa dia. Mana yang disebut mengikuti sunnah Nabi SAW? Mana yang disebut beradab kepada Rasulullah kalau kita enggak ikut sunnahnya? Tapi kita malah melanggar apa yang Rasulullah katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia sakiti tetangganya dengan lisan, dengan ucapan, atau dengan perbuatan. Ya, kita tidak menyebut merek, tidak menyebut apapun, melainkan menyebut sifat, karakter, tidak menyebut nama, sehingga tidak ada yang bisa kemudian menuntut. Dan kita menyatakan ini secara ilmiah dengan hadisnya dan dengan realita yang terjadi di sekitar kita, jemaah sekalian. Ini penyakit yang perlu disembuhkan. Sayangnya, untuk mengajak orang sakit sembuh itu ada 2 model orang sakit. 1, orang sakit yang tidak merasa sedang sakit. 2, orang sakit yang mengaku dirinya sedang sakit. Mengajak orang sakit yang merasa dirinya sakit itu lebih mudah. Ayo kita ke dokter, minum obat dan seterusnya, karena dia merasa sakit. Tapi mengajak orang sakit yang gak merasa sakit susah, malah merasa sehat, bahkan merasa penyakit ini adalah obat kesehatan. Repot yang seperti ini. Kenapa? Ketika seseorang mindsetnya sudah buruk, susah untuk diubah. Tapi ketika orang mindsetnya udah benar, walaupun dia mengaku itu buruk, insya Allah dia bisa berubah. Maka di sini jemaah sekalian, Islam tidak pernah mengajarkan untuk mengganggu tetangganya. Kalaupun memang ada azan, ada syariat Allah, azan di waktu subuh, di waktu maghrib, di waktu isya, bahkan sekian menit atau sekian belas menit atau sekian puluh menit sebelum azan subuh, ada azan pertama, itu ada syariatnya. Azan saja, tidak ada tambahan-tambahan lainnya. Islam seperti itu. Tapi yang terjadi sekarang, jemaah sekalian, ketika kita bilang, ya akhi tolong kami mau istirahat, kita akan dibilang apa? Anti selawatan ya kamu ya, masya Allah. Kita setiap mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, kita selalu berselawat alaihi salatu wassalam. Tapi kemudian dinyana bahwasanya dengan melakukan hal-hal seperti ini, maka inilah akhlak kepada Rasulullah. Padahal sejatinya ini melanggar poin-poin lain dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bukanlah muslim yang benar man la ya'manu jarahu bawa'iqahu, bukan muslim yang benar ketika tetangganya itu tidak merasa aman dari kejelekan dirinya. Baru kemudian nanti ketika misal kita lagi sakit, di samping kita ada event sampai malam hari, baru kemudian kita nyaho bahasanya. Engeh, ternyata gak enak ya kalau kita sakit kayak gini. Kemudian ada orang mengganggu kita mengatasnamakan agama Allah, agama saya juga. Dan mengatasnamakan ini adab terhadap Rasulullah karena berselawat. Apakah perlu kita berselawat harus pakai betul-betul speaker? Giran gak ada speaker, hilang selawatnya. Apakah perlu selawat harus bernada gitu? Kalau enggak ada nadanya, kita enggak selawat. Sejak kapan Islam itu mensyariatkan selawat harus dengan format seperti itu? Sejak kapan? Sejak ada listrik, baru ada kayak gitu. Dulu di zaman enggak ada listrik, enggak ada kayak gitu. Enggak ada. Maka jemaah sekalian, kalau mau beradab terhadap Rasulullah, maka harus ngerti apa maksud beradab kepada Rasulullah itu. Pertama, Allah Ta'ala mewajibkan atas setiap muslim, laki atau perempuan, beradab kepada beliau, Rasulullah SAW. Yaitu, ya ayyuhalladzina amanu, kata Rabb kita Azza wa Jalla di surah Al-Hujurat, masyhur ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian dahului Allah dan Rasulnya. Jangan dahului logika daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan dahului tradisi lokal daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Rasulullah sudah melarang, enggak usah pakai logika. Enggak usah. Karena sudah dilarang Rasulullah. Sebagaimana misalnya, ada larangan misal dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Abdullah berkata, yaitu Abdullah bin Mas'ud berkata, la'anallahu al-washimat wal-mustawshimat. Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato. Ya, kalau sekarang kira-kira gimana ya, kawan? Yang punya tato, mohon maaf, yang punya tato mudah-mudahan udah taubat. Ya, itu terlaknat itu. Kena laknat Allah Ta'ala. Tapi taubat dulu ya. Jangan taubat pas pengajian nanti taubatnya hilang lagi. Taubat yang bertato, ya, yang membuat tato lebih banyak lagi ini karena pasiennya banyak ya. Dan yang minta dibuatkan tato, ya. Kemudian juga yang dilaknat adalah wanamisat wal mutanamisat, orang yang mencabut bulu mata dan orang-orang yang diminta dicabut bulu matanya. Biasanya perempuan. Biasanya perempuan ini. Kenapa? Agar bulu matanya lentik, panjang. Sebagian perempuan kurang puas dengan pemberian Allah bulu mata yang standar biasa aja, maksudnya pendek. Karena bulu mata yang panjang itu, Pak, itu membuat seseorang tuh semakin enak dipandang, Pak. Ya. Laki-laki yang bulu matanya panjang itu semakin tampan kelihatannya. Dan kalau jadi perempuan bisa cantik dia. Begitu juga perempuan. Ya. Nah, minta dicabut bulu matanya atau diganti bulu matanya nanti habis itu. Sekarang kalau kita lihat, dan mungkin jemaah sekalian, teman-teman media, ada gak kira-kira yang kita lihat mungkin teman-teman kantor, bulu matanya dicabut pun diganti, atau alisnya dicabut, ya. Dan kemudian udah bagus alis yang Allah berikan, diganti dengan spidol atau semisal itu. Lama-lama jadi sincan itu lama-lama. Ya kan? Seperti itu. Biasanya perempuan yang kayak gini, laki-laki na'udzubillah. Biasanya perempuan, kenapa? Untuk kecantikan gitu. Ya. Ya, teman-teman media mungkin bisa ngeliat. Yang seperti ini dilaknat sebenarnya. Tapi enggak bisa kita bilang, kamu tahu enggak Allah lagi ngelaknat kamu, enggak bisa kita bilang gitu juga. Kita sampaikan aja hadis ini gitu loh. Ya semoga bertaubat sehingga Allah menghapus dosa-dosanya. Kemudian juga dilaknat juga orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecintaan yang merubah ciptaan Allah Ta'ala. Gigi, kalau ternyata memang tidak begitu rata ya. Cuma kalau cuma sedikit aja beda sedikit, itu gak boleh diubah. Maka memakai behel aja, untuk sedikit merubah aja itu gak boleh.
kecuali kalau memang giginya itu keterlaluan, ya. Ya, qadarullah memang orang kalau ngelihat dia senyum itu orang sampai bisa taubat mungkin, ya, saking jeleknya giginya itu. Ya, satu ke depan, satu ke timur, satu ke mana gitu dan seterusnya. Nah, itu mungkin masih dimaafkan untuk diratakan, diperbagus giginya. Tapi kalau cuma sedikit, demi apa? Demi tampil di televisi, diubah. Nah, ini terlaknat seperti ini. Nah, semoga Allah berikan pintu taubat padanya, sehingga dia dapat hidayah. Nah, kemudian fabalagha dzalika imra'atan min bani Asad. Sampai kabar tersebut yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud sampai ke telinga seorang perempuan dari Bani Asad, disebut Ummu Ya'qub. Nama perempuan ini Ummu Ya'qub. Wa kanat taqra'ul Qur'an. Ummu Ya'qub ini rajin baca Qur'an. Fa'atathu, maka Ummu Ya'qub datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Faqalat, dia berkata, perempuan ini berkata, "Ma hadithun balaghani anka annaka la'antal washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirat khalqillah?" Apa saya benar nih dengar kamu telah melaknat orang yang punya membuat tato, minta dibuatkan tato, orang yang dan seterusnya yang disebutkan? Apa benar kamu itu melaknat mereka karena mereka telah mengubah ciptaan Allah Ta'ala? Maka berkata Abdullah bin Mas'ud, "Wa ma liya la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah." Kata Ibnu Mas'ud mana? Ya, bagaimana saya tidak melaknat orang yang telah Rasulullah laknat sendiri dan itu ada di dalam kitab Allah? Ya, maksudnya adalah kalau udah Rasulullah laknat, maka ya saya pun melaknat juga karena Rasulullah pun melaknatnya gitu. Tetapi melaknat secara umum, jemaah sekalian, hati-hati di sini. Bukan melaknat secara ta'yin begitu saja. Melihat orang bertato, la'anakallah, semoga Allah melaknatmu. Enggak gitu. Lebih baik dakwahi daripada kayak gitu. Tapi melaknat secara mutlak, yaitu secara umum, boleh. Semoga Allah melaknat orang yang orang yang bertato, dan itu secara umum. Mutlak. Enggak secara personal, enggak. Maka kemudian kata perempuan itu, laqad qara'tu ma baina lawhayil mushaf fama wajadtuhu. Aku ini hafal Al-Qur'an. Aku telah membaca antara dua lauh, yaitu dua cover Al-Quran, satu full Al-Quran, aku enggak pernah menemukan ada kalimat-kalimat laknat untuk orang-orang tadi yang tadi sebutkan, bertato dan seterusnya. Maka kemudian kata Ibn Mas'ud, "Lain kunti qara'tihi laqad wajadtihi." Kamu baca Al-Quran memang, tapi kalau benar kamu baca Al-Quran benar-benar, kamu akan menemukan itu. Menemukan itu. Apa? Kata Allah Ta'ala, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang Rasulullah datangkan, ambil. Apa yang Rasulullah larang, selesailah, jangan lakukan. Itu ayat mencakup kewajiban kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Itu ayat tersebut tadi adalah ayat adab kita kepada Rasulullah SAW. Yang sudah Rasulullah katakan, enggak usah di apa-apain. Udah, turuti aja. Enggak usah tanya, kenapa begini, kenapa begitu, kok begini, kok begitu. Enggak usah tanya, turuti aja kholas. Ya. Jangan seperti kata sebagian orang ini, qadarullah, ada ayat atau hadis kadang-kadang dilogikakan, kemudian menafikan mulai. Ini merupakan mengedepankan logika daripada nas Al-Quran dan hadis, dan kadang-kadang sifatnya pengejekan. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari Nu'man bin Bashir riwayat Abu Dawud. Ya. Rasulullah SAW akbala an-nasa 'ala an-nasi biwajhihi, menghadap orang-orang dengan wajahnya. Ya. Artinya apa? Beliau kan imam salat. Maka merupakan kebaikan bagi kita kalau imam salat kita sedikit menghadap sedikit ke jemaah. Kemudian mengatakan aqimu shufufakum salasan. Aqimu shufufakum, aqimu shufufakum. Yaitu tunaikanlah hak-hak saf-saf kalian. Wallahi la tuqimanna shufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Demi Allah, kalian tinggal pilih.
kalian mau menunaikan hak shaf kalian, yaitu lurus rapat, atau Allah akan membuat hati-hati kalian itu berselisih beda. Ternyata jemaah sekalian, kalau kita lihat kondisi kaum muslimin sekarang, banyak perbedaan, perselisihan. Mohon maaf, bahkan masalah politik sampai sekarang bukan hanya yang tidak ngaji, yang ngaji saja bisa berpecah belah. Ternyata itu ada sebabnya, di antaranya adalah shofnya kurang ditunaikan haknya. Ya, itu satu. Kemudian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat lain dari Abdullah bin Umar, dan ini juga riwayat Abu Dawud, aqimu as-shufuf, tunaikan hak-hak shaf kalian dalam salat. Wa hadhu bainal manakib, dan kemudian antara apa ini namanya? Bahu-bahu gitu loh, sama ratakan dan nempel. Wasaddul khalal. Wasaddul khalal. Saddul khalal itu maknanya adalah mengisi yang kosong. Ada khalal itu forj, atau ya di sini ada yang kosong sedikit, itu isi. Ya. Wala tadharu furujat lis syaitan. Dan janganlah kalian tinggalkan bagian kosong untuk syaitan. Dalam riwayat lain, kalau kita tinggalkan celah untuk syaitan, seperti maka syaitan itu akan bisa masuk ke saf-saf kita, melewati saf-saf kita seperti kambing masuk. Yaitu celah yang agak lebar. Celah yang agak lebar. Ibaratnya celah seperti buku ini misalnya. Ini kaki, enggak menyatu, bercelah. Kalau misalnya mungkin celahnya agak sedikit, masih mungkin semoga dimaafkan. Tapi ini celahnya agak lebar. Kadang-kadang kita menemukan di masjid-masjid kampung seperti itu, ikhwan. Dan ketahuilah, dalam hadis Nabi SAW itu sebutkan yang seperti itu akan dimasuki syaitan. Dilewati oleh syaitan. Mungkin logika kita, masa syaitan masuk masjid? Kan itu logika pertamanya. Mana berani syaitan masuk masjid? Syaitan pun bisa menggoda orang di masjid. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat lain, ada syaitan yang spesialis mengganggu orang sholat, namanya khanzab. Ini syaitan khusus gangguin orang sholat. Ya, syaitan khusus gangguin orang sholat namanya khanzab. Ya antum gak perlu tahu kayak gimana bentuknya, bukan urusan pula. Jadi kalau sholat kita kebayang pikiran kemana, sampai lupa rokaat, sampai lupa bacaan, sampai lupa ini lupa itu, ingatnya dunia aja. Itu khanzab itu telah membuat dia tertipu itu. Itu setan khusus spesialis untuk gangguin orang sholat. Mau di masjid kek, mau di luar masjid kek. Itu. Ya. Berarti bisa aja orang tergoda oleh setan di dalam masjid gitu loh. Bisa. Ya, jangan dilogikakan, masa setan bisa masuk masjid? Ya kalau Allah kehendaki kenapa enggak? Rumah Allah taala. Kalau Allah kehendaki menurut setan itu karena hambanya ini enggak terjaga dengan zikir, karena hambanya ini lalai, maka setan bisa untuk merasuki dia atau bisa menggoda dia. Itu satu. Kemudian dilogikakan oleh sebagian orang, kita kan sof-sofannya. Ya. Kemudian kata imam, tolong yang ada celahnya dirapetin. Kalau ada makmum bilang, kenapa emangnya? Karena sof yang tidak berdekatan itu akan membuat syaitan mudah untuk melewati celah-celah yang kosong itu. Mungkin ada di antara kita yang nyeletuk dengan logikanya. Lah kan kita sholat kan kakinya gak rapat ya, maksudnya antara kaki kanan dengan kiri kan gak rapat, terbuka. Kita juga pakai celana, gak pakai sarung. Ya enggak? Maka kalau misalnya kita sama samping, memang setan gak bisa lewat di kanan rapat. Tapi kan setan bisa lewat kolong kita. Nah itu dilogikakan begitu. Kalau udah Nabi ngomong seperti ini gak usah dikatakan, oh kalau gak samping berarti bisa dong lewat masuk kolong. Berarti gak wajib dong, kita gak harus kita deket-deketan gitu. Enggak usah dipikirkan begitu. Udah, yang sudah Nabi sebutkan, gak usah kita kedepankan logika dan nalar kita. Udah ikutin aja. Dan gak usah tafsirkan macam-macam. Oh berarti setan bisa dong masuk melewati, menyusup melewati belakang kita. Makanya kalau sholat pakai sarung, nah gitu. Jangan pakai celana. Kalau pakai celana, ada tuh kosong di bawah kita. Ntar isi setan doang. Gak usah diomongin gitu.
Sebagian orang tuh melogikannya begitu, padahal hal-hal gaib seperti ini tidak usah pakai logika, jemaah sekalian. Ya, maka jangan dahulukan apapun sebelum Allah dan Rasulnya. Kemudian ada poin kedua. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan atas orang-orang mukmin untuk mentaati Rasulullah dan mencintainya. Sayangnya, banyak orang menganggap mencintai Rasul itu sekadar selawat dengan nada, kalau perlu dengan rebana. Padahal justru yang seperti itu enggak pernah Rasulullah SAW sampaikan. Kita memang dianjurkan untuk salawat. Bahkan sebagian ulama, di antara Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mewajibkan bagi orang yang mendengar nama Muhammad atau Rasulullah SAW, wajib baginya untuk mengucapkan salawat. Itu Ibnu Qayyim. Walaupun jumhur ulama mengatakan sunnah, tidak wajib. Ini memang adab. Tetapi tidak sampai menjadi lagu khusus. Tidak. Tidak sampai menjadi wiritan lagu khusus. Ya. Dan seterusnya, lagu-lagu yang gak perlu kita omongkan di sini. Kemudian tidak sampai ada perkusinya atau ada alatnya, gendangnya, rebananya, sampai jadi dangdut. Saya pernah sama seorang driver ojek online, yang beliau, semoga Allah beri hidayah kepada anak dan juga beliau, itu menganggap hal seperti ini bagus. Gak apa-apa kalau misalnya kita untuk bersalawat pakai musik, gak apa-apa, itu kan pendekatan untuk agama. Wallahi ya ikhwan, hanya agama Islam yang tidak ada petunjuknya untuk mengintegrasikan zikir dengan musik, cuman agama Islam. Semua agama itu begitu. Semua agama itu begitu. Harus pakai musik. Cuman agama Islam. Beneran, antum riset aja sendiri. Semua agama, bahkan ateis sendiri, untuk melambangkan pengingkarannya tentang agama, perlu musik juga. Iya. Dan itu mereka anggap sebagai sesuatu yang pendekatan keyakinan mereka. Bahkan ateis sekalipun, bahkan satanis sekalipun, harus pakai musik. Antum pernah lihat black metal kayak mana? Atau Anda sebutkan band-bandnya mungkin. Terutama band-band Norwegia misalnya. Yang gak usah sebutin lah semuanya. Tapi Anda tahu. Dan mereka bagaimana ritual satanis mereka memerlukan musik. Bagaimana mereka ketika melakukan black mass. Ya. Tahu black mass gak? Kalau gak tahu gak usah. Itu mereka memerlukan musik. Sampai satanis sendiri memerlukan musik untuk itu. Cuman Islam. Yang enggak. Lah, oh masa sih Ustaz? Sekarang banyak kok acara-acara televisi religius tapi pakai musik. Itu buatan siapa? Apakah itu mana hadisnya untuk mengintegrasikan antara nada dan dakwah? Itu buatan kita-kita aja. Buatan kita-kita. Enggak ada integrasi Islam. Kemudian nada ada, dakwah ada. Ayo kita nada dakwah dan nada. Kita integrasikan supaya masyarakat minat. Itu mungkin memang dulu Wali Songo ada yang pakai seperti itu. Taib. Kita itiba' kita kepada Wali Songo tertentu atau kepada Rasulullah SAW. Kalau itiba' kita kepada Rasulullah SAW, berarti kita mengamalkan ayat Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau misalnya kalian mencintai Allah, semua bilang saya cinta Allah, maka ikutilah aku, Rasulullah SAW. Lah sekarang ikutilah Rasulullah SAW. Taib. Kalau ternyata ada di antara ulama kita, di antara ustadz kita, di antara kiai kita yang ternyata cara dakwahnya bertentangan dengan bagaimana sabda Nabi SAW yang mengharamkan semua hal itu, mengharamkan musik, alat musik, kita kira-kira ikut dengan toleran terhadap ini atau kita ikut Rasulullah yang bagi sebagian orang ekstrim? Jawab sendiri dengan hati nurani yang masih bersih. Kalau kita jawab dengan kekotoran hati kita, kita akan mengatakan ustadz kok ekstrim banget sih Ustaz gitu. Beneran? Tapi kalau kita mau jujur, Pak, jujur aja. Enggak usah jujur sama mana, jujurnya sama Allah aja. Antum akan betul-betul mengikhlaskan ternyata memang namanya ikut Rasulullah itu pahit ya. Pahit memang.
pahit. Ya, dan adab kita terhadap Rasulullah dan mengikuti Rasulullah SAW walaupun pahit. Walaupun pahit. Hatta di tempat kerjaan kita mungkin didiskriminasi atau didiskreditkan. Tapi memang begitu. Dan itu sudah diwartakan oleh Warraqah bin Naufal. Ya, waktu ceritanya ketika Rasulullah SAW mendapatkan apa? Wahyu. Balik ke rumahnya, kemudian zammiluni, zammiluni, tolong. Tolong, apa namanya, selimuti aku, selimuti. Ya. Esok-esoknya kan diajak oleh ibunda kita Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemana? Ke ibnu ammi Khadijah, anaknya pamannya Khadijah. Yaitu Warraqah bin Naufal. Yang ketika itu beragama Nasrani, tapi Nasrani versi benar gitu loh. Jadi Muslim beliau ini, radhiyallahu anhu, rahimahullah, Muslim. Ya. Sampai-sampai mungkin ada yang mengkategorikan Warraqah bin Naufal ini termasuk sahabat juga karena Rasulullah SAW itu sudah dapat wahyu, katanya begitu. Tapi ala kulli hal, Warraqah bin Naufal saat itu adalah beliau dihikayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau, Warraqah bin Naufal adalah seorang syaikhun kabirun a'ma. Udah tua, gak bisa ngapa-ngapa dan buta. Tapi beliau ulama'nya di situ, ulama Nasrani. Dan bisa menulis kitab Ibrani. Apa kata Warraqah bin Naufal? Tahu ini Muhammad. Dengan buta mata tapi hatinya tidak buta. Tahu ini Muhammad SAW. Beliau sampai apa? Demi Allah, seandainya aku mendapati masamu ketika itu, aku akan betul-betul membantumu sekuat tenagaku. Dan kata Warraqah bin Naufal apa? Tidaklah kamu akan diusir. Nanti kamu akan diusir dari tempatmu, dari kampungmu, dari Mekah diusir. Hijrah maksudnya. Dan itu terjadi nanti. Nabi SAW yang masih agak polos kemudian berkata, apakah mereka akan mencederaiku? Maka kata Warraqah bin Naufal apa? Demi Allah, tidaklah ada siapapun yang membawa seperti apa yang engkau bawa ya Muhammad, melainkan pasti akan dicaci maki, pasti akan dimarginalkan. Itu mesti jemaah sekalian. Maka kalau ternyata kita berusaha mengikuti Rasulullah, kemudian kita dituding anti selawat, ya, dituding mudah mengkafirkan misalnya, dituding mudah membid'ahkan, dituding ini, dituding itu, padahal kita berusaha melembutkan dakwah kita, itu yang Rasulullah rasakan, bahkan apa yang Rasulullah rasakan jauh lebih besar lagi daripada apa yang kita rasakan. Gak ada apa-apanya kita ini tantangan dakwahnya. Memang seperti itu. Ya. Tapi yang terpenting sekarang adalah ittiba'nya kita kepada Rasulullah SAW. Adab terbesar hamba Allah kepada Rasulullah adalah mengikuti Rasulullah SAW. Itu adab terbesar. Ketika dia dihadapkan kalam Rasulullah SAW, petuah Rasul, dihadapkan kepada petuah gurunya yang ternyata bertentangan dengan petuah Rasul, kalau ternyata dia mengikuti petuah gurunya dan mengenyampingkan petuah Rasul, ini tidak beradab kepada Rasulullah SAW. Gak beradab. Tapi kalau ternyata dia lebih memilih Rasulullah SAW dan mengenyampingkan petuah gurunya yang menyelisihi Rasulullah SAW, ini baru orang yang beradab kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Iya. Lalu berarti apa barometer adab kepada Rasulullah? Barometer paling pertama, paling tinggi dan paling utama adalah ittabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab yang paling tinggi, ya. Udah jam segini aja. Kayaknya ana baru berapa kalimat berbicara. Beneran ini kayak baru aja, ya. Taib. Di kita cepatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya." La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, salah seorang di antara kalian tidak beriman dengan sempurna sampai aku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada seluruh manusia. Lebih mencintai Rasulullah daripada seluruh manusia. Sampai-sampai kalau orang tuanya memerintahkan dia untuk bermaksiat, dia
minta udzur enggak bisa ya wahai bapak, enggak bisa wahai ibu. Ya. Karena apa? Nabi katakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan juga melanggar hadis Nabi SAW. Jadi lebih memihak kepada Nabi SAW daripada kepada keluarganya. Dan ini hal yang sejujurnya baik ana maupun antum berat. Kadang-kadang kita lebih berpihak kepada istri dibandingkan dengan hadis yang kita tahu. Bahkan kita hafal. Tapi istri kita minta. Kadang-kadang kita lebih memihak pada istri sambil bilang, ya Allah ampuni saya Allah, kan gitu. Ya, ya Allah maafin saya sekali ini aja. Sekali ini aja, nanti jadi tuman. Kadang-kadang kita lebih memihak kepada mata kita untuk terlelap tidur di subuh hari dibandingkan dengan Rasulullah yang menjanjikan orang yang sholat subuh berjamaah. Itu seperti sholat semalaman suntuk. Kadang-kadang kita lebih berpihak pada itu. Mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu kan. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita apa? Menuju ke kemenangan, keberuntungan. Itu Pak, Allahu Akbar Allahu Akbar. Udah kan dari awal udah Allahu Akbar Allahu Akbar. Coba Allah Maha Besar. Terbit enggak di kalbu kita kepas lagi tidur dengar gitu? Allah Maha Besar, lebih besar daripada dunia dan seisinya, daripada seluruh langit. Belum peka. Asyhadu an la ilaha illallah, ingat tuh syahadat. Sembah Allah, belum peka. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tuh ingat sudah mau Rasulullah. Tadi malam habis selawatan kok sekarang diginin kok enggak bangun. Masih belum peka. Langsung diajak. Hayya 'alas shalah, kada diajak hayya. Ayo, ayo. Ayo itu bahasa kita. Bahasa Arabnya hayya. Jadi ayo itu ngadopsi dari bahasa Arab. Ayo, hayo, hayya. Tapi pakai Jawa, makanya jadi ayo. Kalau Sunda, aya, ya. Kalau misalnya Betawi gimana? Ayo, ayo. Ayo kita sholat. Belum peka itu. Diajak sholat, ayo kita sholat. Udah, belum peka. Tambah, hayya 'alal falah. Ayo kita menuju ke surga, ke kemenangan, ayo. Belum peka, disindir langsung. As-sholatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Enggak peka. Padahal lagi sindir dia lagi tidur. Enggak peka tuh. Udah ditutupin aja lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Udah ditutup. Saking enggak pekanya tuh orang. Ya. Antum mau tahu enggak Pak gimana caranya bangunin orang yang subuhnya susah bangun? Dia azan-azan deket banget sama rumahnya. Caranya apa Pak? Ada caranya bagus. Insyaallah bangun dia. Kelentongan, tong tong tong, maling, maling, bangun semua satu kampung insya Allah tuh. Maling, maling, bangun itu, yakin insya Allah bangun. Insya Allah husnudzonnya kita bangun itu mereka. Maling, maling. Kemudian pada ngumpul kan udah bawa sabuk, bawa pentungan kan. Mana malingnya? Lah itu yang barusan bangun maling tuh. Maling apa? Maling sholat berjamaah. Yang harusnya wajib atasnya laki-laki ini untuk sholat berjamaah, dia mencuri waktu sholat berjamaah untuk tidur. Ya, mohon maaf kalau tersinggung. Tanya diri sendiri masing-masing. Tadi pagi sholat subuh di mana? Ya, kalau ternyata di masjid atau musola, alhamdulillah. Kalau di rumah, semoga Allah Ta'ala mudahkan esok hari untuk menghirup nafas masjid pas subuh hari. Ya, insya Allah Pak, kalau sampean bangun jam 4 atau sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh, kemudian sholat tahajud, zikir, istighfar, baca Quran sedikit, habis sholat subuh, insya Allah hidup antum jauh lebih berbahagia. Walaupun istrinya rewel bagaimana, tetap tenang. Insya Allah. Itu. Maka ketenangan yang hakiki adalah ketenangan ikhlas kepada Allah dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berusaha ikhlas tapi dia enggak ikutin Nabi, banyak kebid'ahan yang akan dia lakukan. Enggak tenang dia. Kadang-kadang enggak tenang dengan amalan sunnah, tapi lebih tenang kepada amalan bid'ah walaupun ikhlas. Ini enggak belum cukup. Belum cukup untuk menenangkan kita di kubur kita dan di surga nanti. Belum cukup. Tapi yang mencukupi ketenangan kita insyaallah dengan izin Allah adalah lillahi ta'ala kita ikhlas, asyhadu an la ilaha illallah. Dan kepada Nabi Muhammad kita berusaha betul-betul memaksimalkan diri untuk mengikutinya
sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah Ta'ala tenangkan diri kita dengan ikhlas kepada Allah dan ittiba kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Mohon maaf jika ada kalimat yang mungkin agak menyinggung ritual dan amaliyah sebagian dari rekan-rekan sini. Tidaklah saya mengucapkan kalimat itu semua, melainkan karena lillahi ta'ala, karena cinta saya kepada saudara-saudara sekalian untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan untuk mengadakan permusuhan atau sekedar untuk mengejek-ngejek semata, tapi semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang berkumpul di dunia dengan kebaikan seperti ini, dan di akhirat nanti berkumpul dengan wajah yang berseri-seri, tidak ada hasad, tidak ada dendam, tidak ada kebencian di antara kita sesama kaum muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.